Ada beberapa poin yang tentunya menjadi catatan kami untuk kita tindak lanjuti. Yang pertama, eh, tentunya kami, seluruh jajaran institusi Polri, mengucapkan terima kasih atas eh, apresiasi yang diberikan kepada kami eh, terkait dengan beberapa upaya dalam mengawal kebijakan pemerintah, seperti penanganan covid kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam mengawal bantuan sosial dan bantuan-bantuan pemerintah lain dan juga kegiatan-kegiatan yang tentunya berdampak kepada tingkat kepercayaan publik yang uh, sempat uh, menjadi salah satu uh, peringkat tertinggi untuk APH. Namun karena ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif. Maka, saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami pelindung, pengayom, pelayan masyarakat responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat respon cepat dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya harga timas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tentunya kita semua juga sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan-pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Kemudian kami tentunya akan melaksanakan arahan dan perintah beliau untuk mengawal pemerintah daerah, baik dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, dalam situasi global yang saat ini sangat sulit, bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali. Tingkat inflasi bisa kita kawal. Kegiatan-kegiatan pembangunan bisa kita kawal dan semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus-menerus kita laksanakan. Penguatan terkait dengan soliditas untuk mengawal dan melakukan langkah-langkah terkait dengan tugas pokok Fungsi kami dan juga mengawal kebijakan pemerintah, soliditas dengan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan, apalagi kita menghadapi situasi tahun politik. Dan tentunya, bagaimana kita melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang bisa berdampak, terhadap perpecahan, terhadap hal-hal yang bersifat polarisasi terhadap hal-hal yang mengganggu kehidupan masyarakat yang saat ini sedang sulit. Oleh karena itu tentunya ini menjadi eh, kebijakan dan akan kita tindak lanjuti. Selanjutnya kami akan terus melaksanakan program for transformasi menuju Polri yang presisi tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota soliditas saling mengingatkan antar anggota menjadi contoh memiliki sense of crisis sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik kita bisa mengembalikan apa yang Menjadi harapan kita, menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat.